welcome back to my YouTube channel. Oke teman-teman, kali ini kalian bakal temenin aku mau jalan-jalan sama teman aku dan aku bakal staycation juga. By the way, this is my outfit. Dan kalian bisa lihat sebenarnya aku nyantai sih. Terus aku juga pakai tas yang kecil aja karena semua barang aku udah masuk ke dalam koper ini. Jujur agak ribet sebenarnya bawa koper, bawa tas juga. But it's okay, sekarang aku bakal jalan diantar mamaku di titik kumpul, nanti aku bakal jalan langsung dan kalian harus ikutin terus karena hari ini bakal seru banget dan kalian harus ikutin kita bakal ngapain aja nanti di hotel, kita bakal jalan kemana aja, pokoknya kalian ayo kita masuk. Kamu dulu lah. Kita lantai berapa? Lantai. Kakaknya nggak ngasih tahu. Tanya dulu nggak sih? Mencet aja lah, Lek. Dua kayaknya deh. Empat nggak ada kan, Lek? Enggak. Gue juga tahu, Cak. Oh iya. Mm-mm. Guys, ini emang kadang orang-orang. Nggak naik. Oh iya. Sabar. Orang-orang itu bismillahirrahmanirrahim. Lantai 4 itu mengerikan. Iya. Merinding gue langsung. Lihat nih, lucu banget kan? Katanya gitu guys. 200, ya bener lah kita disini. Pas banget. Pas banget dapet lift. Kita gak tahu, lupa nanya. Sabar, aduh. Banyak kali bawa ini. Lucu banget. Suaranya seram. Wah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bisa. Alhamdulillah. Pasang kartu dulu guys biar nyala. Kayak gini gitu. Lore, let's go. Masyaallah. Akhirnya jadi ya guys. Alhamdulillah staycation. Alhamdulillah. Anak tante S1. Anak. Kita staycation. Udah guys, kita beres dulu. Sekalian memanggil teman di bawah karena mereka lagi jajan. Bye bye. Guys, views-nya. Apa sih view? Ini view-nya guys, bagus kan? Tada. Tada. Enggak boleh sebut. Diam. Ini YTTA ya, guys. View. Tuh guys, di sini tuh pemandangannya enggak cuma mobil bagus. Sabar. Di sini pemandangannya tuh enggak cuma gedung-gedung, tapi mobil juga bagus. Ada Alphard, ada Mercy, mewah-mewah. Ada taksi. Tuh. BMW. Nah, tuh. Enggak kelihatan ya? Wah, norak banget. Iya, kita emang ini. Enggak masih. Ada tuh guys. Lebih keseneng sih lihat kayak gini. Iya, soalnya siapa tahu nanti itu jadi milik kita. Gitu. Nah ini dia teman-teman aku yang habis jajan, mereka udah pada balik dan di sini mau foto-foto dulu. Satu virus mengguncang dunia, virus dari kota Wuhan, Cina. Ada apa lagi? Ayo foto dulu. Satu,
Jago banget, gak kuat. Oh iya, nanti kita bikin itu, jangan lupa. Satu, outfit satu full body kan? Tuh, lihat nih guys, bagus kan? Tuh, dua, tiga. Tuh, dua, tiga. Good. Gak percaya. Itu bagus. Eh, kita barusan gak jauh semua ya, yuk. Kalian gak asik, itu foto bagus. Aku yang penting lihat kamar kita guys. Kita nggak peduli mau bisa apa nggak, yang penting konten. Oh konten, oke oke. Konten lebih penting dari segalanya. Sini banyak kali. Virus yang sangat. Sayang, ini outfit udah aku gosok dari pulang sekolah. Wow, rajin ini teman-temanku guys. Kok tumben temanku rajin? Aduh nabrak. Kita bisa jalan-jalan ke mall loh ini. Kalau sekolah malas, kalau ini rajin. Oke, buat posisi nginep kita tuh kita ada di Kemang, lagi di Hotel Monopoly, dan sebenarnya udah antisipasi sih kita bakal susah bikin video karena di sini tuh seru banget dan kita habis ketiduran nih, tapi tetap ya kita gaya-gaya dan tetap bikin video. Aku pun di sini punya plan karena malam ini kita bakal jalan ke Blok M. Dan by the way, kita di sini juga sambil santai-santai, tapi plan kita malam ini pasti keluar. Jadi teman-teman ikutin terus karena pasti waktu kita tidur nanti kan pada enggak pakai kerudung ya. Aku belum tahu bisa take video atau noob. Jadi oke, ikutin aja. Kita keluarnya emang agak maleman biar sepi, ternyata di sini tetap rame dan kalian bisa lihat view-nya cantik-cantik banget. Setelah itu aku langsung lanjut ke Blok Space karena deket, jadi di sini kita jalan aja. Aku sama Gena karena bajunya beda jadi kita di belakang. Kita lupa pakai item-item soalnya. Maria yang buka. Wow, kita lihat apa di sini? Outfitnya berubah, gini dong beda sendiri. Okay. Kita mau foto studio. Let's go. Itu lucu banget. Buat. Iya. Empat. Empat. Dua sesi. Bukan empat. Oh dua. Jadi ini foto webnya. Kita bakal ambil dua. Setelah kita foto-foto, kita jalan-jalan juga. Cuman jarang banget pegang handphone. Di sini kita langsung balik cepat-cepat buat ganti sampai pada akhirnya. Jadi ini aku turun duluan, teman aku masih pada beberes karena check out-nya udah 12 pas. Jadi oke, kita turun duluan aja. Yang penting kita nge-check out dulu. Let's go.
Nah, ini untuk view hotelnya dari bawah, lucu banget karena dia punya kafe, ada restorannya juga. Setelah itu aku langsung pulang deh. Nah, teman-teman, sekarang aku sudah di rumah dan ini adalah outfit aku. Nggak berubah, hanya berubah sedikit. Dan aku juga sudah bawa koper. Sekarang aku mau beresin koper-koper aku, jadi kalian harus temenin aku. Oke, karena aku udah di rumah dengan backlight dan background yang di sini. Tips bawa barang banyak. Koper, karena koper aku ini sangat amat gendut. Biasanya aku mau ngasih tips ke kalian. Kalian tuh harus punya satu bag kayak gini. By the way, ini punya dua storage, kayak kamu bisa masukin yang sebelah sini kayak untuk skincare, karena di bagian sini dia jaring-jaring, beda sama sebelah ini. Terus buat di sebelahnya itu aku biasanya masukinnya make up. Nih, ini full make up aku, jadi dua sisi itu udah langsung satu tas. Sebenarnya ada salah satu tips lagi. Kalau kalian staycation agak long time gitu, kalian bisa beli loh yang kayak pompa, bajunya dipress terus kalian pompa. Terus di sini outfit aku sudah terkuras sedikit. Aku juga sekalian mau spill outfit aku sedikit ya guys. Untuk baju kali ini aku beli di H&M. Celana aku juga dan kerudungnya aku lupa. Terus aku paling suka bawa jaket satu yang modelnya crop top kayak gini. Biasanya mungkin kalau misal aku pakai baju daster yang panjang, terus kan lengannya biasanya pendek kan, atau masa aku kasih jaket biar bisa kasih kerudung gitu. Terus biasanya kalau staycation, terutama aku pasti pakai baju rumah. Terus aku bawa satu baju lagi, ini modelnya crop gitu. Aku paling suka sama kemeja-kemeja yang agak small dan oversized juga. Aku juga bawa outer lagi, aku suka banget bawa baju tebel apalagi kalau lagi jalan kayak gini. Aku bawa sweater lagi. Itu yang tadi dari Etcetera, ini dari H&M lagi. Biasanya ini cuma buat atasan keluar. Terus di bagian sini agak privacy ya, jadi aku buka setengah aja. Aku di sini bawa baju ku yang netes. Ini bajuku tadi habis berenang. Aku juga bawa satu tas lagi yang gak kepake, satu pasang baju. Ini atas bawah warnanya sama. Itu aja sih yang aku bawa. Dan sisanya privacy, you can kalian tidak bisa lihat ini. Aku biasanya cari koper yang small, aku lupa ini ukuran berapa, tapi ini lucunya karena ada tempat ini. Okay. Ini vlog aku jadi isinya kayak sebuah tips buat kalian yang mau staycation. Aku juga kasih tahu kalau kalian mau staycation, kalian harus sering-sering cari promo dan diskon, karena promo dan diskon menurut aku tuh gak menguntungkan banget gak sih. Terus kalian jangan lupa juga nabung sama teman-teman kalau emang kalian mau nginep. Dan kalau kita sih gak sempat nabung yang ini karena mendadak. Tapi buat kedepannya kita bakal coba buat nabung biar lebih tertata gak sih gitu. Nah, itu dia teman-teman untuk vlog kali ini. Maaf kalau nggak banyak banget videonya karena kalian tahu kan kendalanya apa. Tapi tetap have fun ya dalam video ini. Semoga bermanfaat juga. Kalian jangan lupa kudu subscribe, kudu like, kudu comment, and kudu share. Bye-bye.